aja kan. Tadi gimana perjalanan? Baru aja jemplung kita balik. Ini ngapain balik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini kita akan ngetrip ke Curug Cibulau yang berada di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti biasa, saya berangkat bersama Ustadz Ali dan ditemani satu orang YouTuber yang sudah sepuh, yaitu Mr. Yoyo Hartoyo. Untuk rute yang saya tempuh yaitu dari Cikarang ke arah Cileungsi menuju Jalan Puncak Pas, dan waktu tempuh yang saya lalui sekitar 3 jam perjalanan. Jika kalian dari arah Jakarta mungkin akan sedikit lebih cepat. Oke, sebelum kita ke curugnya, kita nikmatin dulu perjalanannya. Let's go. Bogor adalah pusat wisata satu-satunya yang terdekat di ibu kota. Makanya, tak jarang banyak pengunjung dari Jakarta hanya ingin menikmati udara segar dan menghabiskan waktu libur mereka. Dalam perjalanan kali ini, kami sengaja sedikit lebih lambat karena ingin menikmati setiap rute yang kami lalui. Tentunya, agar kalian juga bisa menikmati suasana perjalanan menuju Curug Cibulau. Curug Cibulau sendiri merupakan curug hulu dari curug-curug yang lainnya di aliran sungai Paseban. Masing-masing curug mempunyai keunikan tersendiri, seperti Curug Cibulau ini. Dia memiliki dua curug dengan dua lewi atau kolam dengan kedalaman 5 sampai dengan 8 meter. Curug Cibulau adalah curug yang memiliki aliran air yang sangat jernih. Tak heran banyak pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati kesegaran airnya. Jika kalian penikmat curug, disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi setiap aturan yang ada di wisata tersebut. Demi menjaga lingkungan, mari kita sama-sama melestarikan alam ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Di puncak sini mah udah banyak warung kali ya. Iya, betul. Bicara-bicara kita ini sudah ada di mana? Udah ada di puncak. Puncak Sriwijaya. Puncak Pas Gadog. Gak kuat lagi nanjaknya nih kayaknya nih. Sepertinya sudah tidak. Langsung diempat aja balik. Langsung empat aja. Nah. Waduh, gak kuat kayaknya nih balik. Waduh, masih turun saya kayaknya nih. Waduh, masih saya lagi ngerekam lagi. Gak kuat teman-teman ya. Aduh. Tanjakan lagi. Kuat tuh balik. Nah, ini kita sudah sampai nih. Parkiran, iya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di parkiran motor ya. Bawa, oh iya Pali, itu tripod Pali. Ayo bawa punya Pali aja bawa ya. Turun balik. Jadi di sebelah kanan sana seperti ada pertanian apa tuh ya? Strawberry kali. Strawberry Pali. Strawberry apa itu? Oh, sawi ya? Tanaman tidak tahu. Kok tanaman tidak tahu sih, Pali? Harus tahu dong, ngasih informasi itu yang jelas. Spotnya enakan mana sama yang kemarin di Bali, Pali? Sebenarnya kalau untuk arena olahraga, apa namanya, fisik, lebih enakan yang kemarin, Pak. Ya. Karena medannya itu luar biasa. Kemarin, betul. Ya. Betul. Kalau ini sebenarnya identik lebih wisata keluarga sini. Wisata keluarga. Karena kan apa namanya untuk akses jalan juga sangat sangat nyaman kan.
Sangat nyaman. Jadi tidak ada hambatan. Betul. Jadi medannya lebih enak. Makanya ini lebih cocok untuk wisata keluarga, bawa istri anak gitu kan. Dan akses jalannya juga dari jalan utama sampai sini juga enak kok, mobil juga masuk. Hah? Ya tadi masuk tadi. Kalau papasan agak sulit. Betul. Mungkin ada yang harus ngalah salah satu lah. Nah, foto. Apa itu? Mos. Ini namanya mos. Ini bisa jadikan bahan aquascape ini. Oh, akuarium ya. Tahu aja Pali. Ini buah apa Pali? Ini. Enak ini ya? Nah, itu mungkin kacang Arab mungkin. Kacang Arab pegang. Enak enggak Pali? Enak pasti. Ah, enak wae. Kayak kelengkeng ya. Ya. Ini nih, Pak. Rumput hah? Liar. Kok sih sih? Bagus banget nih. Bagus ya? Iya. Bagus banget, Pak. Banyak banget suara penggeret ya. Selumut Pali. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke Curug Cibulongnya, kita nyantai-nyantai dulu di sini. Di warung kopi. Di sini juga menyediakan Indomie ya, ada nasi goreng, dan kita di sini lagi nyantai-nyantai dulu bersama Pak Ali. Ini Pak Ali lagi ngopi. Oke, kita nyantai-nyantai dulu sebelum masuk ya. Kita ngopi-ngopi dulu, sebat-sebat dulu dah. Tadi gimana perjalanan di motornya Pak Ali? Untuk perjalanan, alhamdulillah lumayan lelah karena ini weekend. Banyak orang-orang yang ingin liburan sama aja, jadinya macet. Untuk tanjakan gimana itu? Hah? Untuk tanjakannya? Tanjakan karena motornya udah faktor U ya, jadinya kan jadi ini tanjakannya petan-petan. Tadi sempet turun berapa kali saya nih? Sempet turun ada sekitar lah 4 kali lah. 4 kali turun ya? Itu mungkin panas dari bawah kali Pak ya? Hah? Udah panas dari bawah, jadi pas ke atas udah gak kuat. Benar. Jadi view-nya tuh bagus lumayan lah gitu. Enggak sia-sia. Perjalanan ke sini itu menempuh sekitar 4 jam. Karena perjalannya terlalu santai. Dari mat 3 jam ya? Harusnya kalau untuk perjalanan balap gitu, kayak korosi mungkin 2 jam cukup kali ya. Jam setengah. Gimana Pak ya? Perjalanan tadi gimana? Alhamdulillah ya, berkesan lah. Karena kebetulan dan ini hari libur ya. Tadi di jalan sempat turun nggak Pak? Oh Pak sendiri ya? Wah enggak, saya biasa-biasa saja, belum seberapa. Motornya udah masih bedas berarti ya? Iya, motornya Neng Scoopy. Pokoknya kemanapun saya pergi, sahabat saya Neng Scoopy selalu ikut. Scoopy ya? Iya Neng Scoopy. Itu tadi waktu beberapa tanjakan nggak sempat mogok nggak? Enggak lah, pokoknya enak lah ya, enak lancar, nggak ada kendala. Iya, tapi tadi waktu di jalan itu situasinya pamer paha, singkatan itu, apa tuh? Pamer itu padat merayap, oh, pahanya padat. Pada hati-hati. Oh gitu, bisa aja Pak ini ya. Nanti setelah sampai di sini gimana Pak Yo? Alhamdulillah, ini nanti tinggal mandi ya. Mandi karena kita masuk lagi ke sana. Iya. Itu ada suara apa sih binatang? Ini namanya tonggeret. Ini sambil ngopi. 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 Ngopi dulu. Ngobrol perkara iman. Masya Allah. Berapa tiket Pak? Ya kita akan masuk. Tiket 15.000, pelaku 10.000. Kalau berenang. Cuma? Kalau berenang. Oh berenang. Berarti 15.000. 10.000 berarti 25 ya per orang ya. Terus Lampung gitu. Iya, ke Lampung. Udah dibayar.
Oke, kita akan masuk. Air ruang ganti mana ruang gantinya? Masya Allah. Oh, diandap. Oh, sana sisinya. Oh. Ada gon adi ya. Sop lambung. Nah ini teman-teman curug Cibulaunya ya. Ntar dulu Pak ya. Emang curugnya lumayan luas juga itu buat berenang. Jadi ada dua deh itu. Di bawah satu, di atas satu. Cuman airnya alhamdulillah lagi ini ya, deras ya. Jadi enggak kering. Jadi ini kita baru saja nyebur karena cuacanya gerimis tadi ya. Jadi petugasnya menghimbau untuk segera menjauh dari air, takutnya ada air bah ya. Karena kalau di gunung itu kalau posisi hujan jangan dekat-dekat sungai. Padahal baru turun ini. Padahal baru turun kali ya. Tapi masih bisa berenang nggak? Terjadi, bisa berenang ayo Pak Jai. Alhamdulillah hujannya gerimisnya berhenti ya. Jadi kita masih bisa berenang-renang sini. Oke, lanjut, yuk nyebur lagi yuk. Ngapain Pali? Hah? Ngapain? Ambil tanaman untuk aquascape. Oh, untuk akuarium. Aquascape. Oh ya. Jadi kesini tuh mau mau bawaan Pali. Nah itu daun-daun itu gak dibawa? Daun pulus. Jangan. Oke, teman-teman, kita sudah disuruh naik ya, karena ini hujannya udah mulai turun lagi tuh, ngeri. Karena kelihatannya airnya juga sudah mulai deras ya. Ayo Pali, turun naik Pali. Udah ada himbauan. Wah, kita suruh naik lagi ke atas. Tuh kan hujan kan. Ayo, kita makan nasi goreng dah, lapar nih. Aduh. Tadi di atas ada ruang ganti gak Pali? Di luar ada ruang ganti tuh. Ada di atas ya. Kita salin dulu. Aduh. Kalau di sungai itu pastikan kalau kondisi hujan jangan dekat dengan sungai ya. Segera menjauh. Karena saya mau ngambil pakaian. Ya. Ya, Pali. Saya harus cepat-cepat ke atas katanya. Karena
Nanti kita ke atas ya, karena katanya air cepet nih turunnya nih. Wah, airnya sudah gede ya teman-teman ya. Tuh. Jadi ceritanya sepatu saya ketinggalan ya di ruang ganti. Jadi saya harus balik lagi nih ke bawah, turun lagi. Aduh, airnya mulai gede lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harus cepat-cepat ini. Kalau nggak cepat-cepat keburu gede airnya nih. Ada-ada aja lagi. Pakai sepatu ketinggalan. Aduh. Aduh. Airnya udah gede ya. Ini yang lain baru pada mau pulang ya. Aduh. Up. Baru cepet-cepet ini. Kalau enggak, banyak buru gede. Aduh. Astagfirullahaladzim. Waduh, dikunci lagi. Pak Yoyo kemana ya?